Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Bu Bida berharap kalian semua mematuhi protokol kesehatan. Baiklah Mbak Mulia, kalian sudah hafal doa sebelum belajar. Mbak Mulia tolong dipimpin ya. Iya Bu Guru. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, Bu Bida punya cerita yang sangat menarik. Iya, apa itu ceritanya Bu Bida? Saya ingin tahu. Sekarang Mulia duduk bersama teman-teman di sana ya. Iya Bu Guru. Sudah siap teman-teman? 1, 2, 3. Dikisahkan ada seorang ibu dan anaknya di zaman Umar bin Khattab. Anak tersebut yatim dan ibu sama anaknya yang bernama Aisyah, dia setiap hari membawa susu dagangannya ke masyarakat. Pada sore harinya, anak dan ibu itu mempersiapkan dagangannya. Lalu ibu dan anaknya sholat dan setelah itu istirahat. Pagi harinya, Aisyah bangun nak. Iya Bu, saya sudah bangun dan sudah berwudu. Mari sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh bersama, Aisyah dan ibunya tak lupa berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah. Hei Bu, ayo kita mulai berdagang. Iya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Susu murni, siapa yang mau beli? Dan di tempat lain, ibunya pun juga seperti itu. Susu murni, siapa yang mau beli? Sampai dagangannya habis teman-teman, mereka merasa senang sekali karena dagangannya sudah habis. Teman-teman, seperti biasanya ibu dan Aisyah mempersiapkan dagangan untuk besok pagi. Mereka kemudian istirahat. Pada pagi harinya, seperti biasanya mereka sholat subuh dan tak lupa berdoa teman-teman. Setelah sholat subuh, mereka berdua membawa lagi dagangannya untuk dijual di masyarakat sekitar. Susu murni, siapa yang mau beli? Ternyata teman-teman, sampai beberapa rumah tidak ada yang beli. Juga ibunya,
akhirnya memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah teman-teman, terjadilah dialog antara ibu dan Aisyah. "Aisyah, dagangan saya tidak ada yang beli, masih utuh." "Sama ibu, bagaimana ya?" "Aisyah, bagaimana kalau susu kita dicampur dengan air?" "Astagfirullahaladzim, jangan ibu, itu berdosa." "Aisyah, kan biasanya kita juga menjual susu murni. Orang-orang tidak akan tahu." "Kalaupun orang tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Bagaimana ibu? Tidak usah ibu." "Ya betul Aisyah, ibu tidak jadi untuk mencampur air susu." Tiba-tiba ada suara. "Tok tok tok tok. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masya Allah, Khalifah Umar." "Iya, saya mendengar percakapan kalian. Maka saya bangga dan takjub dengan putri ibu. Maka saya akan melamar dan menikahkan dengan putra saya." "Masya Allah, apakah pantas saya menerimanya sedangkan saya orang miskin?" "Pantas saja, karena kejujuran itu adalah sifat akhlak yang paling tinggi dan Allah menyukainya." Demikian tadi teman-teman cerita dari Bu Bida. "Wah, ceritanya seru sekali. Aku ingin seperti Aisyah yang bisa berbuat jujur." "Betul Mulia, jujur disayang oleh Allah." "Aku juga ingin disayang oleh Allah." Demikian teman-teman. Sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum.